Kita tamat teman-teman, kita tamat pocket income akhirnya. Selamat untuk akun Leons ya, selamat untuk Meet Your Maker server 53, Anda sudah tamat pocket income. Selamat. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server 53 ya. Masih di server 53 dengan akunnya Leon cuy ya. Dan kalau kalian belum lihat videoku yang sebelumnya, kalian lihat dulu deh. Aku namatin, bukan namatin sih, tapi ngelewatin, ngelolosin AR295 ya. Ini AR paling sulit cuy, AR paling dajjal. Dan sekarang aku ini proses namatin pocket incoming ya, alias ke AR300 cuy ya. Ini untuk di ranking masih belum ada cuy. Si Leons ini masih paling tinggi ya di AR295 cuy. Oke, sekarang kita ganti dulu deh ya. Kita ganti Mega Ray-nya karena Mega Ray-nya masih pakai si Focus Band cuy. Kita ganti Mega Ray-nya pakai King's Rock. Oke. Sekarang bentar kita lihat. Ini ya kalau pakai King's Rock bisa 16.000. Nice. Oke, sekarang ini proses-proses detik-detik ya, detik-detik akhir tamat pocket incoming cuy. Ini masih ada 5 stage lagi. Harusnya bisa kita skip-skip gaming ya cuy. Harusnya bisa kita skip-skip gaming. Ini kita taruh sini, ini sini. Oke, ini taruh sini, gini deh ya. Oke, kita challenge. Oke, ini Giratinanya dipakai sebagai support ya cuy. Giratinanya dipakai sebagai support doang cuy. Jadi kita langsung skip aja ya. Harusnya sih langsung lolos. Nice banget. Sekarang di yang terakhir Oke, kita skip. Apakah langsung lolos? Langsung lolos. Langsung lolos. Ini di 298 ya cuy. 298 harusnya nggak sulit sih. Nanti 299 sama AR terakhir itu baru kita hajar ya cuy. Ini harusnya masih lolos lagi dong. Nice banget. Sekarang di 299 cuy ya. Di 299 harus kita challenge. Ini agak-agak sulit. Aduh, langsung mati dong. Ini Selemence-nya harus kita bunuh duluan ya. Selemence sama Dusknoir cuy. Dusknoir itu bisa membuat Pokemon kita mati cuy ya. Dusknoir-nya bisa membuat Pokemon kita mati, tapi Selemence-nya lebih ngeri cuy. Jadi Selemence harus mati duluan. Mati kamu Selemence, mati kamu Selemence. Aku semangat banget ini cuy. Kalau namatin pocket incoming semangat banget aku cuy. Oke, si ini ya, si Dusknoir sebelum dia melakukan ulti, kalau bisa kita bunuh duluan. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa ya. Di ronde 2 lah paling nggak cuy. Pakai skill 1 aja biar di follow up sama si Dialga-nya. Nice banget. Set ke belakang. Nice. Kita pakai Flying Phoenix. Nice, mati kamu Dusknoir. Mati kamu Dusknoir akhirnya. Oke, terus pakai Time Fly lah jelas ya. Kita pakai Time Fly, pakai ini set biar di follow up. Ini tinggal nunggu si Mega Ray ulti coy ya. Nunggu Mega Ray ulti dah deh. Ini kita skill 2 aja mati kok. Nice banget ya. Nah, kita tinggal ulti-ulti terus pakai Reverse World. Kita serang, kita gembur pakai skill 1 ya. Kita gembur pakai skill 1 cuy. Nice. Dan ini terakhir ya, pakai Dragon Essence. Wah, menang. Apakah kita bisa menang? Apakah kita bisa menang? Nggak mati dong. Gila Zapdos-nya. Nice, menang ya. Aku kira bakalan ada kesulitan lagi gitu. Sumpah aku udah stres tadi cuy. Udah stres ngelawan si 295 ya. Ngelawan 295 tuh udah stres banget cuy. Oke, dan ini adalah AR terakhir ya. AR terakhir. Mati langsung cuy. Megareku mati langsung cuy. Bentar, kita harusnya masih bisa lolos.
Semoga saja ya, semoga saja kita masih bisa lolos. Hondomnya harus kita bunuh duluan ya, dua Hondom itu, karena dia nge-buff attack cuy, nanti bisa sakit banget sumpah. Apa kita akan lolos? Apakah kita akan lolos? Aku deg-degan ih, aku deg-degan banget cuy. Apakah kita akan lolos? Aduh, 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 jangan mati dong. Aduh, sakit banget Lugianya. Sumpah Lugianya sakit banget, cuk. Aduh. Set. Lolos nggak ya? Kayaknya nggak lolos deh. Ya nggak sih? Rasa-rasanya kayak nggak lolos, cuk. Aduh, dia tidur lagi ya ini si siapa namanya? Snorlax-nya, cuk. Ini kayaknya Lugianya deh ya. Lugianya harus kita bunuh duluan kah? Kita time roar mati. Dua-duanya nice, Lugianya mati ya. Lugianya mati harusnya bisa sih ini tanpa Mega Rayquaza, cuy ya. Tanpa Mega Rayquaza kita bisa lolos. aduh. Aduh, nice banget. Please. Siapa yang dapat revive ya? Oh udah ya si Kyurem, cuk, si Kyurem ya yang tadi dapat revive kayaknya. Oke, kita pakai time fly, time roar mati dong itu dua-duanya. Aduh ini harusnya bisa mati nih. Meledak, nice banget meledak mati. Untung Slakot ini nggak bisa ini ya, nggak bisa nyerang sampai belakang gitu, cuk. Nice banget. Apakah kita akan lolos tanpa Mega Rayquaza ya? Kayaknya kita bakal lolos, cuk. Kita kayaknya bakal lolos deh ini ya. Kita bakal lolos, cuk. Kita bakal lolos ini, cuk. Kita bakal lolos, cuk. Kenapa nggak ulti? Kenapa nggak ulti? Kita tamat teman-teman, kita tamat pocket income akhirnya. Selamat untuk akun Leons ya, selamat untuk Meet Your Maker server 53, Anda sudah tamat pocket income. Selamat Anda bisa duduk di jajaran Lin-Lin, si siapa lagi, Adrian, Kevin, oke. Orang-orang yang udah tamat pocket income. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton ya, yang udah nonton video ini, yang udah like, yang udah komen, yang udah pokoknya yang udah subscribe ya. Terima kasih semuanya. Akhirnya kita tamat pocket incoming ya, cuy. Akhirnya kita tamat pocket incoming. Terima kasih yang udah nemenin dari tadi ya, yang udah nemenin, yang udah nemenin, yang udah mendukung, yang udah mendoakan. Wow, ini drama banget ya. Tamat pocket incoming kayak apa ya? Tapi sumpah puas banget cuy rasanya cuy ya. Puas banget rasanya bisa tamat pocket incoming. Oke. Next stage, kita coba klik next stage. Nggak ada stage-nya ya. Achievement reach ya. Kita mendapatkan achievement. Kalian lihat di ranking nomor 1 ini udah nggak bakal tergantikan ya. Meet Your Maker udah nomor 1 di server ini ya. Nggak bakal tergantikan cuy. Kecuali nanti merger sama yang lebih GG. Oke, kita lihat tadi ya di sini achievement. Nah ini kalau kalian bisa namatin pocket incoming, nih kalian akan mendapatkan ini ya. Set, ini dia cuy ya. Namanya titelnya Conqueror, 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 Conqueror. Kita lihat title ya, kita lihat title Conqueror ini ya cuy. Conqueror ini permanen ya, permanen. Nambahnya ini cuy, PDF sama SPDF kita pakai deh ya. Kita pakai, oke. Jadi kayak gitu ya cuy, ini kita udah pakai Conqueror, oke.
Terima kasih semuanya, terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah semuanya lah, yang udah subscribe, udah paket lengkap ya, udah komen dan lain-lain. Oke, aku cukupin video sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on next video. Salam Ampas Gaming. Bye.